Secara umum harga-harga turun, saya lihat tadi ya, kayak telur, telur sudah 25.000, sebelumnya di atas 30. Bawang merah ya sama, turun 26.000, ada yang 25.000. Kemudian bawang putih juga sama, sudah turun 24.000 pagi tadi. Kalau antisipasi cuaca buruk Pak, mungkin ini kan masih ada efek-efek dari bahan. Kalau melihat yang namanya pasokan itu banyak, harga pasti turun. Kalau kita lihat harga turun, pasti pasokannya banyak. Ini teori ekonomi. Ya. Jadi kalau untuk enggak ditanyakan langsung aja ke pedagang. Beras juga turun meskipun masih antara 300-400 perak, tapi sudah turun. Nah ini kalau panennya semakin banyak, panen raya semakin banyak, kita harapkan harganya bisa turun lagi. Saya Niluh Puspa, saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.